guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Timnas Indonesia bermain jauh lebih impresif saat dikalahkan Libya 1-2 pada laga uji coba leg kedua di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki. Tim asuhan Shin Tae-yong bermain jauh lebih bagus daripada saat dikalahkan Libya 0-4 pada pertemuan pertama. Timnas Indonesia menunjukkan permainan yang lebih solid di leg kedua ini. Laga baru berjalan 3 menit, Libya sudah mengancam gawang Indonesia. Kiper Hernando Ari harus melakukan penyelamatan penting ketika salah satu pemain Libya melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Timnas Indonesia kemudian berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-6, Yaakob Sayuri sukses membobol gawang Libya dan membawa Timnas Indonesia unggul. Pemain PSM Makassar itu sukses meneruskan umpan tarik Ivar Jenner. Jenner tampil impresif dengan menggiring bola di sisi kiri pertahanan Libya. Pemain FC Utrecht itu kemudian melakukan cutback ke dalam kotak penalti Libya. Witan Sulaiman berhasil melakukan dummy cantik hingga bola jatuh ke kaki Yaakob. Dengan sekali sentuhan Yaakob melepaskan tendangan keras yang tanpa diantisipasi kiper Murad Alwuhesi. 1-0 untuk Indonesia. Sayang keunggulan Indonesia tidak bertahan lama. Pada menit 8 Libya berhasil menyamakan kedudukan lewat Osama El Sarimi. Timnas Indonesia kemudian tertinggal 1-2 pada menit ke-20. Rizky Ridho melakukan blunder yang berujung pada gol kedua Libya yang dicetak Ahmed Ekrawa. Seems to follow.